Iya, semoga semangat semuanya. Kali ini saya akan masak steak, dan steak ini sebenarnya sangat gampang. Kemudian anak-anak juga pasti suka karena kita pakai saus krim ya, dan jamurnya melimpah. Oke, steak dengan saus jamur dan krim, ini gampang. Teman-teman bisa nikmatin steak atau jus dari sapi itu secara benar gitu ya, atau secara sempurna. Di roll seperti itu. Ya. Garam. Steaknya ya. Kita masukkan krimnya. Gurih. Ini enak. Wow, crispy di bagian luar. Matangnya pas, medium to medium well. Wow. Nah, resepnya saya punya bagian daging ya. Jadi teman-teman bisa pilih daging apa aja dan coba aja untuk pilih daging yang berkualitas. Kemudian di market banyak banget pilihan, mulai dari yang murah sampai yang mahal. Jadi pilih aja yang pertengahan dan sesuai dengan kemampuan teman-teman semua untuk beli. Oke. Dan bisa lulur dalam atau bagian dalam, bisa tenderloin, sirloin, strip loin atau ribeye sekalipun. Dan kemudian bisa juga ada banyak banget sekarang pilihan beef ya, yang mulai dari yang paling mahal juga udah banyak banget di market. Oke, saya punya bagian bahu dari sapi, jadi bisa dibilang ini shoulder ya. Jadi ini cukup bagus dan nggak terlalu besar, dan ini pipi cepet matangnya juga dan gampang untuk dimasak. Oke, bahan-bahannya ini kalau teman-teman udah lihat garam aromatik, dan banyak yang tanya garam aromatik itu untuk pakai apa aja bisa, dan ini salah satunya. Dengan tema steak dan saus krim, ini cukup bisa dipakai. Dan resepnya itu ada kalau nggak salah di ayam barbecue ya. Di sekitar 3 ayam rempah wangi, oke. Okay. Ayam barbecue rempah wangi ya. Ya, di situ ada. Kemudian di Instagram saya juga ada. Teman-teman follow Instagram saya. Dan banyak tips-tips potongan dari cara masak yang saya buat. Oke, okay. Pertama, garam aromatik itu yang saya pakai. Kemudian ada bawang bombay, bawang putih, lada hitam, jamur, krim, dan butter. Ya, itu aja. Dan pertama, saya akan panaskan dulu lada hitamnya ya. Jadi lada hitam penggunaannya, ini belum saya panaskan, belum saya toast. Jadi saya akan, ya, saya akan panaskan untuk saya bisa jadi seasoning ya. Nah, ini dipakai untuk steak ini ya. Jadi kalau teman-teman untuk bisa buat anak-anak, jangan terlalu banyak. Yang penting ada aromatik lada hitamnya, itu udah enak. Kemudian tambahin garam, dan krimnya itu gurih banget. Dan saya prefer untuk nggak pakai beef powder untuk steak ya. Jadi teman-teman bisa nikmatin steak atau jus dari sapi itu secara bener gitu ya, atau secara sempurna. Asik, rasanya asik. Oke, ini saya udah panaskan. Dan sampai dia betul-betul crispy dan lebih mudah saya untuk men-seasoning dagingnya ya. Oke, ini akan saya grinder, saya untuk pakai untuk seasoning steaknya ya. Oke. Ya, bedanya kalau pakai pengulekan untuk menghancurkan ini nggak usah diubek-ubek atau dihancurkan, kita hanya pakai yang penting kayak di roll seperti itu. Supaya dia cracking aja ya. Banyak sekarang alat di market untuk bisa menghancurkan lada hitam ya, paper mill atau paper crack itu juga bisa ya. Dan saya lebih enjoy megang ini. Oke, okay. Okay, jadi ini sudah. Dan ingat, jangan terlalu bikin anak kita atau kita sendiri makan lada hitamnya apa menyakitkan ya gigi kita. Nanti nyempil di gigi itu nggak enak men. Oke, okay, nggak usah di terlalu halus supaya rata. Jadi hanya di crack aja. Kita lihat teksturnya di tes. Oh, ini sampai cracking begini. Dan ini cukup bagus. Yang masih utuh, kita lihat. Nah, ini bagus banget. Jadi, untuk steak, bagus lada hitam yang jangan terlalu hancur, lebur, lembut ya. Ini masih ada crackingnya dan ini enak. Aromatiknya juga nggak hilang. Oke, ini done. Gampang crackingnya. Terus teman-teman tinggal taruh di toples, tinggal dipakai. Ya, ini cuma lada hitam, gampang banget. Dan pertama, kita seasoning untuk steaknya ya. Jadi steaknya saya punya bumbu yang pernah saya share. Ini garam, makin lama garam ini makin enak, makin keluar dan dia tetap gembur, ya, ya. Garam. Wow. Tambah lagi. Dan garamnya cukup.
Okay, good. Ya, kemudian lada hitamnya. Wow. Wow. Satu sisi. Ya, lihat garam lada hitamnya nggak terlalu hancur dan bagus. Ya, ini udah done. Kemudian pan saya udah panaskan, kasih sedikit oil. Teman-teman kalau punya olive oil lebih bagus, tapi olive oil biasanya nggak terlalu tahan panas, jadi jangan terlalu panas pada saat menggunakan oil ya. Ini saya hanya pakai salad oil ya, pilihan ya, alternatif. Jadi salad oil juga bisa. Oke, jadi ini kita sudah panaskan, very hot atau panas sekali, dan kita tinggal taruh sticknya ya di pan-nya. Ya, kalau teman-teman perhatiin, nah saya nggak taruh minyak di sticknya ya, tapi saya taruh minyak di pan-nya. Ya, jadi satu sisi kita udah grill, kemudian kita akan balik. Teman-teman tadi lihat saya nggak taruh minyaknya di daging ya, tapi saya taruh minyaknya di pan ini. Saya balik, dia udah crispy bagus. Kita akan masak medium to medium well atau dari setengah ke setengah lebih matang ya. Saya hanya mau membuat crispy bagian dua sisi ini aja, banget. Ya. Dan tadi kalau misalnya teman-teman nggak punya garam aromatik, pakai garam biasa juga nggak apa-apa. Itu sudah cukup asin. Kebutuhan minyak ditambahkan. Oke. Supaya daging lebih gurih, kita bisa tambahkan butter ya. Jadi kita bisa tambahkan butter. Jadi setelah dia udah sedikit mau kita angkat daging ini, kita tambahkan butter. Sisihkan. Sisihkan supaya butternya nggak burn atau terbakar ya. Jadi kita bisa taruh butternya. Jadi stick ini akan lebih gurih. Ya. Ya, tambahinkan supaya dia agak beraroma bagus. Jadi nggak pakai api panas. Oke, ini saya sudah cukup dan saya akan resting ya. Saya akan resting sebentar. Ya. Kita akan resting aja sejenak. Dan butter tadi udah nggak terlalu burn, jadi jangan terlalu hangus. Jus daging sapinya masih ada. Lada hitamnya juga masih oke. Okay. Dan kita kemudian bikin sausnya ya. Pertama, bawang putih, geprek aja. Masukkan. Ya. Kemudian habis itu ada, kita pakai seperempat ini aja. Bawang bombay. Kita masukkan ya, kita ambil aromanya. Oke, sampai dia betul-betul layu ya, taruh di atas api besar. Ini udah bateri banget, biarkan dia layu, bawang putihnya layu. Kita sisihkan, jangan terlalu panas biar dia caramelize nya bagus. Dan kemudian kita siapkan jamurnya ya. Saya suka jamurnya jangan terlalu tipis, jadi agak lebih tebal, karena biarin jusnya juga meleleh atau keluar bersama dengan krimnya ya. Itu 2, 3, 4, udah 5 jamur, banyak banget, ini enak. 6. Oke, biarkan untuk anyennya ini harus betul-betul dapat rasa yang bagus. Bagaimana anyen ini dapat rasa yang bagus? Kemudian supaya bisa nyampur dengan jamur dan bawang putih. Teman-teman bisa buat dia lembut ya. Baru abis itu masukkan ke ingredient jamurnya. Jadi ini belum terlalu lembut karena gula dari anyen sendiri belum keluar. Jadi biarin dia sedikit lebih lembut, dan ini juga nanti kalau matangnya pas dimakan tuh enak, nggak terlalu rasa anyen mentah ya. Jadi getahnya nggak terlalu terasa. Dan ini jamurnya kita masukkan aja langsung. Ini sudah cukup. Teman-teman bisa lihat anyennya udah layu. Saya panaskan lagi, dan ini panas banget, saya cuma tumis. Nah, ini udah oke, kalau teman-teman lihat nggak terlalu overcooked, masih ada sedikit 50%, 50-60%, dan pada saat itu kita masukkan krimnya. Ya. Nah, pada saat inilah jamur akan mengeluarkan jusnya bercampur dengan creamy dari krimnya, dan ini akan enak. Jamur juga nggak jadi mengecil, jamur juga nggak jadi terlalu overcook ya.
masih ada tekstur dari jamur yang bagus, dia nggak terlalu matang, nggak terlalu basah. Pada saat dia ketemu krim, seakan-akan krim itu ditambahkan jus dari jamurnya. Itu tips enak. Ini krimnya krim apa? Cooking cream biasa. Ya, untuk steak itu terserah teman-teman, apa mau matang medium, rare, atau medium well. Ini medium kayaknya ya, jadi dia udah di resting. Untuk bisa mau lebih matang, kita tinggal taruh di atas grill aja lagi. Ya, agak sedikit lebih matang. Oke, kenapa nggak dicampur langsung? Terserah, teman-teman juga bisa langsung campur langsung di atas ini. Ya. Nah, ini udah cukup kayaknya. Cuman hanya resting sebentar. Nah, ini sih masih medium ya. To medium well. Oke, ini udah oke. Kalau kita lihat, dia punya saus krimnya ini thick, bagus, kental. Kemudian dia nggak seputih, kalau teman bisa bandingin, ini krim yang masih belum dimasukin ke jamur, dan ini saya tambahin lagi ya, tuh. Yang baru ini masuk, dia agak lebih putih, dan ini udah agak sedikit brown, karena kaldu dari jamur tersebut sudah keluar bersama krim ini. Dan ini buat enak, saya habisin aja, saya butuh krim banyak. Dan jamurnya juga masih terasa, nggak hancur ya. Kita reduce sedikit, oke. Gurih. Ini enak, enak. Pada saat ini teman-teman juga bisa tambahkan butter, ya, butter, margarin kalau suka dan segala macam, dan tambahkan garam lagi di sausnya. Ini udah jadi men, gampang, cepet, dan saya jamin lidah saya pasti suka. Bukannya lidah orang ya, di. Oke, memang ini enak, ini enak. Jadi ini pas. Ya kalau kita masak, kita ngerasain enjoy, seneng, suka, dan kita bilang yakin ini enak, kita sendiri suka. Teman-teman yang kita sajikan atau sahabat, keluarga, semuanya yang makan makanan kita pasti akan enjoy. Oke, guys, ini done. Jamurnya banyak banget, kemudian krimnya juga enak, mateng banget. Dan masak krim dengan jamur itu butuh momen kapan masukin, kapan kita angkat gitu ya. Seberapa panasnya pan itu harus hati-hati. Oke, kita siapkan piringnya. Ini udah kental banget dan ini enak sekali. Dan saya nggak tambahin butter atau margarin karena saya rasa cukup. Krimnya udah matang khusus, kemudian tadi juga ada butter di awal, jadi nggak usah tambahin lagi. Ya, wow, ini enak banget krimnya. Cakep, men. Kita langsung tuangin di piringnya aja. Wow. Banyak banget sausnya. Ini enak, gampang, dan ayam juga enak pakai ini. Kalau ikan juga enak, selain daging sapi ya. Ini dia dagingnya. Medium. Wow, crispy di bagian luar. Matangnya pas, medium to medium well. Wow, lihat. Enak banget, men. Ya, teman-teman bisa lihat masih juicy-nya. Tapi kita udah resting sebentar tadi untuk keluarin. Dan crispy banget bagian luarnya. Enak, men. Crispy-nya. Nah, ini dia. Steak. Wow. Hal yang harus diperhatikan tadi pada saat masak sausnya, supaya sausnya nggak salah. Meskipun bahannya simple, tapi kita harus coba latih supaya teksturnya kayak begini. Kental, bagus, shining, mengkilat. Ya. Dan ini dia steak-nya. Saya akan sajikan. Wow. Mantap banget. Steak dengan saus jamur yang banyak banget ini. Teman-teman boleh kasih nama apa aja. Oke. Okay. Ya. Gampang, cepat, cuman beberapa titik teman-teman, beberapa step yang bisa diperhatiin cara masukin jamurnya dan cara masukin krimnya, ya. Kadang krimnya cepat pecah atau cepat nggak ngeset rasanya sama jamur. Padahal sebenarnya jamur itu bisa dapetin rasa gurih dari jamur apabila kita masukin ke dalam krimnya itu tepat waktunya. Itu butuh latihan ya. Oke, okay, ini dia. Steak dengan garam aromatik, kemudian saus jamur yang melimpah ala Chevron Bali. Selamat mencoba. Semoga anak-anak kita suka. Oke, okay. See you next video. Terima kasih yang udah subscribe, like, share video saya. Dan tetap semangat. Bye.
Wow, beefnya enak tanpa saus dulu. Lembut, pas garam aromatiknya. Enak. Teman-teman juga bisa lihat sausnya ngeset banget. Dia nggak break, nggak pecah ya. Creamy. Rasa jamurnya itu nyampur sama krim. Enak, 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 enak. Excited, kita coba. Campur. Juara. Steak enak. Sampai jumpa di resep selanjutnya.